Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sehat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada kali ini. Nama saya Puan Noli binti Osman dan saya mengajar di Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Balik Pulau. Hari ini merupakan hari pertama kita berjumpa. Dan topik yang akan saya terangkan pada kali ini ialah berkaitan dengan pembangunan negara, di mana subtopiknya adalah kepemimpinan. Sebagai persediaan minda, mari kita lihat video ini. Menerusi video induksi tadi, saya telah memaparkan serba sedikit tentang maksud dan ciri kepemimpinan yang ada pada teks yang kita kaji. Dengan ini, saya berharap agar pelajar sudah bersedia untuk mengetahui lebih lanjut nilai kepemimpinan yang lazimnya ada pada golongan pemimpin seperti raja, pembesar dan golongan ahli perniagaan. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ingin saya tekankan tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah, pertama, pelajar seharusnya dapat menghuraikan kepelbagaian gaya kepemimpinan dalam pembangunan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya kepemimpinan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gaya membawa maksud sikap, kesukaan, ketaksukaan dan cara berkelakuan yang menjadi ciri seseorang. Kepemimpinan pula merujuk kepada keupayaan, kebolehan, pencapaian seseorang pemimpin. Atau kepemimpinan boleh dikatakan sebagai tindak tanduk kecekapan seorang pemimpin. Oleh itu, jika digabungkan, gaya kepemimpinan membawa maksud sikap, cara, berkelakuan, kebolehan, pencapaian, tindak tanduk, kecekapan dan sebagainya yang menjadi ciri seseorang itu sebagai pemimpin. Berdasarkan teks yang pernah pelajar-pelajar kaji bersama guru sebelum ini, dapatlah kita simpulkan bahawa ciri kepemimpinan dapat dilihat pada golongan raja dan pembesar dalam teks Sulalatus Salatin. Manakala untuk teks Saudaga Besar dari Kuala Lumpur pula, ciri kepemimpinan dapat dilihat pada golongan usahawan seperti Encik Muhammad, wakil rakyat dan penghulu kampung.
contoh ciri kepemimpinan yang terdapat pada watak-watak raja dan pembesar dalam teks Sulalatus Salatin ialah pertama, adil. Kedua, bijaksana. Yang ketiga, berdaulat. Keempat, bertanggungjawab. Kelima, mementingkan hal agama atau beriman. Keenam, berani. Ketujuh, tegas. Dan akhir sekali, berilmu. Berikut merupakan contoh golongan raja dan pembesar yang ada dalam teks Sulalatus Salatin. Watak-watak ini merupakan watak yang terdapat pada bab 4 hingga bab 10, di mana bermulanya pembukaan Kota Melaka, perkembangan dan kejayaan kota meluaskan empayarnya, hinggalah saat kejatuhannya. Terdapat banyak lagi golongan raja dan pembesar yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin ini. Namun, watak-watak yang dipaparkan di slide ini merupakan watak-watak yang sering ditanya di dalam soalan peperiksaan. Pelajar boleh berbincang dengan guru tentang watak-watak tersebut pada pembelajaran di sekolah pelajar. Ciri-ciri kepemimpinan yang terdapat pada watak-watak di dalam teks SPDKL antaranya ialah pertama, amanah. Kedua, tegas. Ketiga, sabar. Keempat, teguh iman atau dengan kata lain beriman. Kelima, bijaksana. Keenam, berwawasan. Ketujuh, berilmu. Dan akhir sekali, bertanggungjawab. Antara watak yang memiliki ciri kepemimpinan dalam teks SBDKL adalah seperti berikut. Encik Muhammad, Yang Berhormat Muhammad Yusof, Penghulu Mahmud dan lain-lain. Ciri-ciri kepemimpinan yang diterangkan hanyalah contoh. Terdapat banyak lagi ciri-ciri kepemimpinan yang ada dalam kedua-dua teks yang dikaji. Pelajar boleh berbincang dengan guru ciri-ciri kepemimpinan yang lain dan yang bersesuaian dengan watak dan peristiwa. Selagi ciri-ciri kepemimpinan dapat dilihat pada watak dan peristiwa dalam teks yang dikaji, maka ciri-ciri tersebut boleh diterima. Namun harus diingat, untuk menjawab peperiksaan, pelajar perlu mengemukakan ciri-ciri yang konkret dan jelas ada pada watak yang dipinta dalam soalan. Pelajar juga perlu mencari peristiwa yang benar-benar kukuh untuk dijadikan contoh peristiwa. Contoh ciri-ciri yang sering ada pada semua watak adalah bijaksana, bertanggungjawab dan berilmu. Pembelajaran seterusnya, saya akan mengambil satu contoh watak yang ada dalam teks Sulalatus Salatin untuk diterangkan tentang ciri-ciri yang ada pada watak tersebut. Kemudian, saya akan kembangkan ciri tersebut mengikut kesesuaian soalan. Sebelum saya
terangkan lebih lanjut teknik mengembangkan idea dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan ciri-ciri kepemimpinan. Mari kita sama-sama saksikan klip video yang telah saya sediakan. Jom! Menonton klip video tadi, bolehkah pelajar meneka ciri-ciri yang ada pada watak yang terdapat dalam klip video tersebut? Ya, bagus. Watak tersebut adalah Pembesar Melaka yang tersohor, iaitu Bendahara Tun Perak. Watak ini memiliki beberapa ciri kepemimpinan yang baik dan hebat. Antaranya ialah bertanggungjawab, bijaksana, taat, amanah dan berilmu. Jika kita kembangkan ciri-ciri yang ada pada Bendahara Tun Perak, maka pelajar akan dapat melihat dan memahami dengan lebih jelas tentang perkaitan ciri yang akan dijadikan fakta ketika menjawab soalan peperiksaan. Manakala, peristiwa yang berlaku pada watak akan dijadikan contoh peristiwa. Ciri-ciri tadi kita akan sesuaikan dengan contoh peristiwa yang berkaitan dengan watak yang dikaji, seperti yang terdapat pada slide ini. Di sini, pelajar berjaya memperoleh 2 markah untuk fakta dan contoh peristiwa.
Mudah kan? Ayat urai, ayat perbincangan, ayat kepentingan, ayat kesan dan ulasan perlu dimasukkan mengikut kehendak soalan. Baik, sebagai aktiviti pengukuhan hari ini, saya akan mengajar pelajar menggunakan peta pemikiran untuk memudahkan pelajar mengingati dan memahami ciri-ciri kepemimpinan. Pelajar boleh menggunakan aktiviti Think, Pair and Share bersama rakan untuk meningkatkan kefahaman. Pelajar juga boleh berbincang dan berkongsi idea untuk mengembangkan ciri-ciri kepemimpinan ini nanti. Untuk mengembangkan idea ketika menjawab soalan peperiksaan, pelajar perlu memahami teks dan mengingati watak dan peristiwa yang terdapat dalam teks. Selain itu, pelajar juga perlu memahami kehendak soalan. Contohnya, pelajar perlu memahami aras soalan dan kehendak soalan. Terdapat empat jenis soalan, iaitu pertama, soalan langsung, yang kedua, soalan yang berdasarkan petikan, ketiga, soalan berbentuk umum dan akhir sekali, soalan yang berkait dengan watak. Dan setiap jenis akan ditanya mengikut arah soalan seperti yang terdapat dalam carta berikut. Sebagai contoh, soalan aras tinggi sering menggunakan kata kunci bincangkan dan huraikan. Jika soalan meminta pelajar berbincang, maka pelajar perlu menggunakan ayat perbincangan dalam mengembangkan idea atau ciri. Jika soalan menggunakan kata kunci huraikan, maka pelajar perlu menghuraikan ciri-ciri tersebut. Namun, apa yang pasti, setiap jawapan pelajar perlu ada ciri, iaitu fakta, contoh, peristiwa dan kesan terhadap setiap pembangunan. Oleh itu, dalam aktiviti pengukuhan ini, saya akan mengajar pelajar mengembangkan idea menggunakan ayat-ayat yang lazimnya terdapat dalam kehendak soalan. Jika tadi saya telah mengeluarkan ciri-ciri Tun Perak, maka sekarang saya akan tunjukkan ciri-ciri yang terdapat pada Sultan Mansur Shah dengan menggunakan peta buih. Pelajar boleh mengeluarkan sebeberapa banyak ciri kepemimpinan yang ada pada setiap watak pemimpin yang terdapat dalam teks yang dikaji menggunakan peta buih ini. Jika pelajar menggabungkan peta buih ini menjadi peta buih berganda, maka pelajar akan mendapat tahu terdapat beberapa ciri yang sama ada pada watak-watak yang lain. Ini akan memudahkan pelajar mengingati ciri-ciri kepemimpinan. Kemudian,
pada setiap ciri atau fakta ini, pelajar perlu kembangkan idea dalam peta alif seperti yang ditunjukkan. Setiap kotak menggunakan ayat yang telah ditetapkan. Ayat-ayat tersebut akan membantu pelajar mengembangkan idea mengikut kehendak soalan ketika menjawab peperiksaan kelab. Contoh, untuk ciri atau fakta bendahara Tun Perak, bijak. Bagi ayat huraian untuk bijak, kita boleh memberikan definisi tentang bijak. Bijak bermaksud pandai, tajam fikiran dan berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu. Untuk ayat kepentingan, pelajar boleh membina ayat seperti berikut. Ciri kebijaksanaan ini penting dimiliki oleh pemimpin untuk menyelesaikan semua masalah negara dan mematahkan serangan musuh yang mengancam negeri. Bagi ayat contoh pula, contohnya, Tun Perak dengan bijak mematahkan serangan Siam yang dipimpin oleh Awi Dicu dengan menyusun strategi perang yang berkesan. Beliau telah membawa semua wanita dan anak-anak. Dengan ini, kaum lelaki yang berada di barisan hadapan akan berjuang dengan lebih bersungguh-sungguh demi mempertahankan keselamatan keluarga masing-masing. Jika soalan meminta kesan, maka pelajar boleh membina ayat kesan seperti ini. Pelajar perlu mengaitkan ayat kesan ini dengan pembangunan insan. Contoh, secara tidak langsung, Tun Perak dan pengikutnya dapat mengalahkan Siam dan negeri Melaka selamat dari ancaman musuh. Manakala, jika soalan meminta pelajar bincangkan, maka ayat perbandingan boleh digunakan. Contohnya ayat jika, maka atau ayat pro dan kontra. Contohnya, jika Tun Perak tidak bijak mematahkan serangan Siam, maka Melaka akan kalah dan kehidupan penduduknya akan menderita. Dan akhir sekali, ayat kesimpulan kecil. Ayat ini bergantung kepada soalan. Jika soalan meminta pelajar mengaitkan dengan masa kini, maka pelajar perlu mengaitkan dengan masa kini. Contoh, dalam hal ini, pemimpin haruslah bijak menyelesaikan masalah agar negara menjadi aman, damai, maju dan selamat. Wajib diingatkan, setiap ayat kepentingan, ayat kesan dan ayat kesimpulan kecil perlu dikaitkan dengan pembangunan yang ditanya. Jika pembangunan insan, maka pelajar harus mengaitkan ayat tersebut dengan pembangunan insan. Dan pada pembelajaran hari ini, pelajar perlu mengaitkan dengan pembangunan negara.
sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap agar pelajar mendapat manfaat daripada apa yang saya terangkan tadi. Rumusan pembelajaran pada hari ini. Pertama, ciri-ciri kepemimpinan yang baik perlu ada pada setiap pemimpin. Kedua, pemimpin yang baik akan menjamin kesejahteraan negara di bawah naungannya. Ketiga, wajib diingat bahawa pelajar perlu menjawab soalan mengikut kehendak soalan. Ayat kepentingan, kesan dan kesimpulan kecil perlu dikaitkan dengan pembangunan yang betul. Sehingga kita berjumpa lagi. Segala yang baik datang daripadanya dan segala kekhilafan yang ada pada pembelajaran hari ini adalah daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.